Persatuan Perubatan Malaysia MMA menyambut baik pengumuman penambahan jawatan tetap di Kementerian Kesihatan melibatkan pegawai perubatan, pergigian dan farmasi. Presidennya Dr. Koh Kachai optimis langkah akan memberi impak baik terhadap kesihatan rakyat. Apabila berlaku keadaan luar jangka, satu perancangan yang lebih khusus diperlukan. Walau bagaimanapun, dengan penambahan bilangan jawatan yang ada serta pertambahan yang akan berlaku setiap tahun, kita lebih bersedia untuk menghadapi keadaan seperti yang kita lalui untuk situasi pandemik COVID-19 ini. Pertambahan penjawatan ini perlu diteruskan sekurang-kurangnya sehingga kita mencapai nisbah doktor kepada penduduk yang dikehendaki dalam penjagaan kesihatan sejagat. Beliau yakin pengumuman itu akan memberi suntikan moral dan semangat kepada pegawai berkaitan untuk melaksanakan perkhidmatan yang lebih baik kepada masyarakat sekaligus mengurangkan beban tugas pegawai KKM di seluruh negara. Semalam, KKM mengumumkan sekurang-kurangnya 8,686 perjawatan tetap tambahan melibatkan pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi akan diwujudkan sepanjang tempoh 2022 hingga 2025.